Langsung ke informasi berikutnya, ya. Arlista, dua pengunjung dan seorang operator Banyuwangi Night Amazing menjadi korban ambruknya wahana swinger pasar malam. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat untuk pertolongan medis. Insiden ambruknya wahana swinger Banyuwangi Night Amazing di Genteng viral di media sosial. Video amatir merekam sejumlah pengunjung sedang membantu mengevakuasi korban yang tertimpa material akibat salah satu penyangga wahana lepas. Korban kemudian dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Korban mengalami luka di bagian kepala, lengan, serta kaki. Aparat kepolisian Polsek Genteng langsung olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari sejumlah pihak, baik manajemen maupun seluruh saksi. Kami dalami proses penyelidikan. Yang jelas adanya kecelakaan ini mungkin ada kesalahan pada mesin ataupun engselnya yang berputar, tapi kami belum bisa menjelaskan secara itu. Ada tiga korban itu, bahwa benar dua korban itu adalah pengunjung, yang satu itu adalah operator. Itu untuk di semalam itu kalau sudah kami ambil keterangan, informasi sudah dibawa ke rumah sakit dan alhamdulillah tidak ada sampai luka berat. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab ambruknya insiden wahana swinger ini, sementara pengobatan korban ditanggung pihak manajemen penyelenggara pasar malam. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.